Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ashrah sudurana bi faydil iman bik wa jamil tawakkul 'alaik wa ahina bi ma'rifatik wa amitna 'ala shahadati bi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nashir. Allahumma amin. Baik Bapak sekalian, ya Mas Subuh, Mas Syed Abdullah rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga alhamdulillah mari kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita semuanya ada di sini. Yang maknanya adalah berarti kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan diberikan kasih sayang dan kasihan dari Allah Subhanahu wa taala, bukti kita disayang Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita dikasihani Allah Subhanahu wa taala dengan kita bisa hadir di majelis yang penuh barokah ini. Kenapa demikian? Karena banyak sekali di antara hamba Allah manusia yang saat ini pun mungkin ada yang sedang meregang nyawa, yang sedang menemui ajalnya, ya mungkin sedang kecelakaan yang sangat fatal, mungkin juga ada yang sedang sakaratul maut. Ada yang sedang di ruang ICU, ada yang sedang sibuk dengan dunianya, bahkan sibuk dengan kemaksiatannya, sibuk dengan kedzalimannya. Terdemikian kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di sini. Merupakan tanda-tanda kasih sayang Allah kepada kita semuanya, tentu saja bagi yang mau mengambil pelajaran. Kita gunakan untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa usia kita ini, kita gunakan untuk sebanyak-banyaknya menambah-nambah bekal kebaikan amal soleh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Watazawwadu fa inna khairazadi at-taqwa, dan berbekallah kalian semuanya, sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Karena itulah mari kita panjatkan doa semoga kiranya kita diberikan keistiqoman di jalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah merupakan majelis yang juga diharapkan bisa memberikan pegangan atau pencerahan-pencerahan, karena kita langsung mengambil pelajaran dari sumbernya, dari Al-Quran yang mulia. Betapa banyak manusia yang tergelincir, yang tersesat, yang bertindak bodoh karena kejahilan, ketidaktahuan tentang kitab sucinya, tentang sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak di antara mereka entah sengaja entah karena ketidaktahuannya membuat pernyataan-pernyataan yang menunjukkan ketidakpahamannya kepada agama. Misalnya mengatakan Allah itu tidak membutuhkan pertolongan dari manusia karena Allah itu maha kuat. Ya. Allah tidak butuh pertolongan manusia. Allah tidak butuh dibela. Ini adalah contoh kejahilan, ya, keawaman manusia terhadap kehidupan, ya.
Karena kalau ditinjau, kalau misalnya mau membuka Quran dan Sunnah, itu terlalu sederhana permasalahannya. Ya. Nah, kalau dikatakan apakah Allah itu membutuhkan manusia, pertolongan manusia itu sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Karena Allah itu qiyamuhu binafsihi. Itu tidak ada yang membantah. Sebagaimana Allah itu adalah ghaniyun hamidun. Ya, Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Kemahakayaan, maha kaya itu maksudnya orang kaya itu diidentikkan dengan orang yang tidak membutuhkan bantuan orang lain, pihak lain. Itu namanya orang kaya. Kalau Allah maha kaya, artinya Allah tidak membutuhkan pertolongan bantuan dari hambanya. Memang hak begitu. Kalau Allah itu hamid, maha terpuji, maksudnya keterpujian Allah itu bukan tergantung kepada ada tidaknya pujian manusia, bukan. Tapi sifatnya Allah adalah terpuji. Bahwa indahnya berlian itu enggak tergantung pada pujian manusia atau diletakkan di mana, di lumpur ataukah di etalase terbaik. Namanya berlian tetap adalah berlian, karena sifatnya, zatnya itu adalah memang luar biasa. Allah sebutkan misalnya, ya ayyuhan nas, wahai segala manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kalianlah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Adapun Allah, Dia Allah maha kaya lagi maha terpuji. Nah, gitu. Tetapi agama ini bukan cuma berhenti kepada keyakinan bahwa Allah itu tidak butuh pertolongan, bantuan, pembelaan dari manusia, bukan hanya itu. Di saat yang sama Allah juga memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian itu menolong agama Allah, jika kalian menolong Allah, maka Allah menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Jadi maksudnya pertolongan manusia kepada Allah itu maksudnya adalah hubungannya dengan manusianya, bukan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kemuliaan hidup manusia, keselamatan hidup manusia, kebahagiaan hidup manusia itu manakala manusia itu mau menolong Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah tidak membutuhkan pertolongan dari manusia. Sesederhana itu. Bahkan dalam hadis Arba'in Nawawiyah disebutkan, wahai manusia sekalian, seandainya semua manusia, semua jin, ya, dari awal sampai akhir itu semuanya, ya, berlomba-lomba untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menambah keterpujianku selama-lamanya. Tetapi manusia itu kalau ingin selamat hidupnya, bahagia hidupnya, dia mesti memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena pujian kepada Allah itu merupakan bagian dari tazkiyatun nufus, dari bagian dari pensucian jiwa manusia. Manusia yang enggak pernah memuji Allah akan kotor jiwanya. Manusia yang tidak menyadari keterpujian, kemaha terpujian Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi manusia yang sombong, manusia yang merendahkan orang lain, manusia yang enggak mau bersyukur. Dan itu adalah gambaran pribadi yang buruk, ya, bad personality. Masuk di antara kepribadian yang buruk, dan manusia juga enggak akan suka dengan orang seperti itu. Nah, jadi ini adalah kerangka besar agama, terlebih agama Islam yang begitu. Makanya jangan jauhi agama, jangan benci agama, dekatlah dengan agama, nikmatilah hidup di bawah naungan agama supaya tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Gitu. Nah, ini masalahnya umat ini dengan medsos ini memang hal-hal yang
remeh temeh itu bisa menjadi ibaratnya kayak api yang semakin berkobar, ya, semakin apa membahayakan karena menimbulkan kegaduhan nasional, ya, gitu. Hey, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tafsir Al-Misbahul Munir surah Al-Baqarah ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Belum selesai kemarin. Yaitu makru munafikina wa balu alaihim. Konspirasi orang-orang munafik dan kembalinya makar mereka itu kembali kepada mereka. Ini adalah kaidah, ya. Kaidahnya seperti itu. Orang-orang munafik itu dengan segala makarnya, konspirasinya, tipu dayanya itu pasti akan kembali kepadanya cepat atau lambat. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasannya? Fa hadza ikhbarun min Allah taala annahu mujazihim jazaa'al ihtisya. Ini adalah merupakan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti membalas mereka dengan balasan pengolok-olokan sebagaimana mereka mengatakan innama nahnu mustahziun, sesungguhnya kami ini hanya membuli, mencemooh, ya, melecehkan, merendahkan orang-orang yang beriman. Di samping olok-oloknya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala wa muakibuhum uqubatal khidai, Allah akan memberikan hukuman berupa hukuman tipu daya kepada mereka. Jadi tipu daya, ya, makarnya orang munafik itu tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah prinsip yang perlu diyakini oleh kaum muslimin. Ya, tipu daya orang munafik tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhraja khabarahu an jazaihi iyyahu ma iqabilahu makhraja khabarihi an fi'lihimul ladzi 'alaihi istahaqqul iqaba. Jadi berita tentang Allah pasti membalas ejekan mereka dan menghukum tipu daya mereka itu langsung disampaikan oleh Allah di ayat yang sama atau dalam rangkaian ayat yang sama. Jadi tidak dijelaskan di tempat yang lainnya. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tipu daya mereka ini pasti akan hancur, akan lemah, akan dikalahkan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Allah itu mengejek, Allah itu membuat tipu daya? Apakah itu bukan berarti merupakan bentuk kondisi yang buruk? Kenapa Allah yang Maha Baik melakukan hal yang buruk? Itu pertanyaannya. Fil lafdhi wa in ikhtalafal ma'nayani kama qala ta'ala. Jadi meskipun itu kata-katanya sama, istihza mengejek, khida tipu daya, makar konspirasi, itu semuanya Allah akan balas. Tetapi sama-sama mengejeknya, sama-sama membuat tipu dayanya, tetapi maknanya jelas berbeda, bahkan bertolak belakang. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, faman 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Dan balasan keburukan adalah keburukan yang serupa. Maka siapa yang memaafkan dan melakukan perbaikan, maka ganjarannya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusannya Allah untuk memberikan ganjaran kepada orang yang memaafkan dan melakukan perbaikan. Jadi balasan sayyi'ah adalah sayyi'ah, balasan keburukan adalah keburukan.
Sayi'ah yang pertama adalah keburukan, dosa. Sayi'ah yang kedua adalah merupakan hukuman. Sama-sama keburukannya. Contohnya apa? Contohnya orang yang membunuh jelas merupakan dosa besar. Tetapi kalau kita tegakkan hukum qisas, balasan bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan kejahatan, maka juga dibalas dengan dihilangkan nyawanya. Hilangnya nyawa yang pertama merupakan bentuk kedzaliman atau kejahatan. Hilangnya nyawa yang kedua merupakan upaya menegakkan keadilan. Sama-sama menghilangkan nyawa. Sama-sama hilangnya nyawa, tapi statusnya bukan cuma beda, tapi malah bertolak belakang. Kebalikannya maksudnya. Wa qalu ta'ala faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi. Al-Baqarah 194. Dan jika dia menyerang kalian, maka seranglah oleh kalian dia itu. Jadi serang, kalau kaum muslimin diserang, maka balasan dengan serangan. Serangan yang pertama adalah kedzaliman, serangan yang kedua adalah untuk menegakkan keadilan. Jadi kaum muslimin kalau menyerang musuh itu punya kriteria yang sangat banyak, tetapi kalau diserang kita punya hak untuk menyerang. Itu bagian dari namanya qisas atau hukum balas. Ya, hukum balas tentu yang pertama adalah jarimah atau pidana atau kejahatan, yang kedua adalah merupakan hukuman untuk mereka. Jadi fal awalu zulmun wasaniyu adlun. Jadi yang serangan kepada kaum muslimin adalah kedzaliman, keburukan adalah kedzaliman. Tetapi balasannya yaitu yang kedua adalah adlun, adalah upaya untuk menegakkan keadilan. Karena kalau disamakan atau kemudian dipertanyakan, itu sama dengan mereka ini ingin supaya kejahatannya tidak terbalas, supaya tidak terhukum, supaya tidak ada sanksinya. Dan itu semakin membahayakan kehidupan manakala kejahatan dibiarkan atas nama apa? Atas nama. Bukankah berarti sama-sama jeleknya, sama-sama jahatnya? Kalau mereka membunuh dikatakan kejahatan, kenapa dibalas dengan membunuh? Katanya membunuh tidak boleh. Itu yang membuat rancu pembela kejahatannya begitu, pembela kedzaliman begitu. Fahuma wa in ittafaqa lafdhuhuma faqad ikhtalafa ma'nahuma. Jadi keduanya, baik sayi'ah dengan sayi'ah, i'tada dengan i'tada, ya, serangan dengan serangan, bunuh dengan bunuh, tetapi maknanya itu berbeda. Qala wa ila hadzal makna wajahu kullama fil qur'ani min adzairi dzalika. Karena itulah ini menjadi pegangan di dalam memahami Al-Qur'an, memahami sunnah, yaitu apa? Kalau ada ungkapan-ungkapan seolah Allah dan Rasul-Nya melakukan sesuatu yang merupakan balasan atas kejahatan, itu hanya penamaannya saja sama. Ya, seperti kemarin yang lagi rame tadi malam ya, atau kemarin pemerkosa santriwati yang belasan itu dihukum mati. Ya, berarti kalau ancaman itu dikabulkan oleh hakim, berarti kan dibunuh si terdakwa itu. Ya. Nah, berarti kan menghilangkan nyawa. Hilang nyawa, itu katanya enggak boleh. Nah, lihat dulu posisinya. Posisinya sebagai apa? Sebagai pelaku kejahatan atau sebagai hukuman atas kejahatan yang dilakukannya. Nah, makanya sekarang modenya orang itu pengennya itu, kalau orang enggak taat beragama itu pengennya setiap kejahatan itu supaya jangan dihukum.
maunya begitu. Maunya gimana supaya kalau jahat kemudian banyak pengikutnya, duitnya banyak, maka nanti arahnya apa? Supaya diampuni. Nanti kemudian ujung-ujungnya apa? Wani piro gitu ya. Kalau bayar sekian ya selesai urusannya. KUHP ya. Kasih uang habis perkara. Misalnya begitu. Jadi ini adalah gejala-gejala merusak ya. Kelihatannya itu menolong, membantu, sebenarnya adalah merusak kehidupan. Ya. Karena setelah itu manusia semakin tercekam di dalam ketakutan. Karena berarti tidak akan pernah ada pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Dan itu bukan ciri dari misi agama. Karena agama itu untuk menghadirkan ketentraman, menghadirkan apa namanya keadilan, menghadirkan keamanan. Jadi kalau dibuat yang jahat itu dibuat mengambang ya, dibuat kasusnya tidak jelas, dipeti eskan, di SP3-kan misalnya begitu. Ini membuat harapan itu semakin surut bahwa masa depan akan semakin baik begitu. Jadi memang ya disebutkan dalam Quran itu pelaku kedzaliman itu diberikan kemampuan namanya zuhrufal qaul ya, yaitu statement, pernyataan yang indah-indah yang memukau sehingga akhirnya orang itu membenarkan atas keburukannya, atas kedzalimannya, atas kejahatannya dengan segala kemasannya. Ya. Karena apa? Li'annal makro wal khida'a wasukhriyata ala wajil la'ibi wal abasi muntafin anillahi azza wa jalla bil ijma'. Karena kalau bicara konspirasi secara aslinya atau tipu daya secara aslinya atau merendahkan secara aslinya kan itu adalah bentuk dari bermain-main atau kesia-siaan dan itu jelas tidak tepat dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna, Maha baik. Ya, mana mungkin Allah itu melakukan sesuatu yang buruk, itu kan tidak mungkin, mustahil hukumnya. Wa amala jail intiqam wal muqabalah bil adl wal mujazati fala yamtani dzalika. Tetapi kalau posisinya adalah dalam rangka untuk membalas ya atau menegakkan keadilan ya atau itu merupakan hukumannya, maka itu bukan termasuk kategori keburukan yang dimaksud gitu. Nah, ini Bapak sekalian kaidah yang penting ya di dalam memahami kalau misalnya ada Allahu yastanzi'u bihim mayamutuhum bi tughyanihim ya'mahun, maka Allah membalas ejekan mereka. Loh, Allah kok mengejek? Padahal Allah itu kan tidak melakukan keburukan. Ejekan dimaksud adalah sebagai cara atau sarana wasilah untuk menegakkan keadilan atau menghukum mereka. Salah satu hukumannya adalah seperti itu, dicamping juga hukuman-hukuman yang lainnya. Maka itulah dalam menilai perbuatan atau perkataan manusia itu dilihat dulu konteksnya. Konteksnya sebagai pelaku kejahatan atau konteksnya adalah membalas kejahatannya atau menghukum kejahatannya atau kedzalimannya. Jadi atau dengan kata lain memang tidak cukup aslinya itu manusia itu untuk langsung menyimpulkan dari apa yang dia lihat semata.
Karena itu relatif terbatas, jangkauan kita sangat terbatas untuk memahami realita hanya bermodal apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Karena sisi-sisi yang tidak terlihat, yang enggak terbaca, yang enggak terdengar itu lebih banyak daripada sisi yang terjangkau oleh indera kita. Sehingga kita perlu berhati-hati untuk menjudge atau memvonis sesuatu sebelum kita ini mengetahui duduk permasalahan secara seutuhnya. Nah, seperti kata istihza tadi kan, mengejek ya. Wa makaru wa makarallah, mereka membuat tipu daya, Allah juga membuat tipu daya. Nah, itu makar pertama, makar kedua itu jelas nilai konteksnya adalah bertolak belakang ya. Demikian bisa sampaikan, ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Nggih. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seseorang yang melakukan kejahatan, misalnya kejahatannya adalah membunuh dengan sengaja, memang betul-betul motifnya kejahatan, dan kemudian di dunia dia dihukum dengan hukuman yang sama, yaitu qisas, yaitu dibunuh. Maka dalam kacamata syariat Islam, dosanya itu sudah habis, sudah diampuni. Jadi maksudnya adalah hukuman di dunia yang disiapkan oleh Allah itu memang tujuannya supaya menghapuskan pertanggungjawaban dia nanti di akhirat. Karena itulah ketika seseorang itu menunggu masa-masa hukuman, misalnya hukuman mati misalnya, itu pasti disiapkan rohaniawannya untuk mendudukkan, memahamkan hakikat dari hukumannya itu. Dan apa nanti hukumnya dengan di akhirat. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan keraguan. Termasuk kita ini juga harus, yang tidak mengalami maksudnya, itu juga jangan ngombro-ngombro kemana-mana dengan mengatakan, lah dia karena sudah kejahatannya itu harusnya malah lebih dari itu hukumannya. Jadi sudah dihukum begitu ya sudah selesai. Jangan kita lagi mencaci maki. Karena sudah selesai urusannya. Nggih. Yeah. Sudah juga. Jadi misalnya seseorang, kalau yang sering kan di Saudi ya, karena ini gap antara hukuman di sana sama di sini, ya, yeah. Sudah mau dihukum pancung. Kemudian diberikan kesempatan untuk membayar diat dari pihak keluarganya. Kalau membayar sekian miliar, maka tidak atau dibatalkan hukum pancungnya. Ketika dia telah membayar diatnya itu dengan sempurna sesuai dengan apa yang dijanjikan dan disepakati, maka selesai sudah apa namanya kejahatannya sudah terbayar di dunia. Nggih. Nggih. Kan apa? Kadang-kadang saya berbuat sesuatu yang tidak, Allah menghukum kesalahan saya, orang lain tidak tahu. Apakah nanti diperhitungkan? Karena saya itu tidak tahu. Ya. Kurang saya. Misalnya, orang lain tidak tahu. Oh ya. Ya. Apakah saran saya ditutupi nanti di akhirat diperlukan? Iya. Jadi ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang golongan namanya mujahirun. Tahukah kalian siapakah yang disebut dengan mujahirun? Mujahirun itu bahasa agamanya orang yang menjaharkan,
yaitu orang yang mengungkap atau menampakkan aib pribadinya, yaitu orang yang melakukan kejahatan atau kemaksiatan di malam hari, kemudian karena kasihannya Allah kepada hamba itu, maka ditutup oleh Allah. Cerita kepada temannya, saya tadi malam berbuat ini dan itu. Itu namanya mujahiru. Hadis itu menjelaskan bahwa salah satu bentuk kasihannya Allah kepada hamba itu adalah aibnya itu ditutupi sehingga enggak ada yang tahu sampai akhir hayatnya. Bahkan ya sampai selamanya enggak ada yang tahu. Itu bagian dari kemurahan atau kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Karena itu sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari rahmat Allah kepada hamba tersebut. Ya sudah, dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimintai tanggung jawab justru adalah yang ditutup oleh Allah, malah dibuka sendiri oleh yang berusaha. Itulah yang akan dituntut tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di antara akhlak kaum muslimin, semua kita bismillah adalah tidak mungkin lepas dari aib. Semua kita pasti punya aib. Makanya tahan diri, jangan sampai kita menceritakan aib diri kita kepada siapapun. Karena berarti selama tidak ada orang yang tahu atas aib diri kita itu Allah yang menutup aib kita, bukan karena primpennya kita, tapi karena Allah yang menutup aib kita. Jangan sampai malah dibuka gitu. Ngeten iki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Nggih. Nggih, yang penting bukan leran yang menyimpang, enggak apa-apa yang penting. Nggih, monggo. Nggih. Itu di Al-Ahzab 56. Karena Allah malaikat itu berselawat. Nah, makna Allah berselawat ini apakah sama dengan malaikat maupun kita? Berarti kan selawat itu dalam pengertian saya mendoakan, memuliakan. Nah, kalau Allah terhadap makhluknya kok mendoakan, apakah masuk lagi? Nggih. Nggih. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat itu arti letterlocknya adalah doa. Itu ditujukan untuk mereka yang posisinya di bawah kepada yang di atasnya. Itu namanya doa. Artinya adalah doa. Adapun kalau dari atas ke bawah itu namanya rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat adalah iradatul khairi li abdihi, yaitu Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya. Itulah rahmat. Jadi solawat yang Allah tujukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah merupakan wujud atau ekspresi rahmat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, itu adalah doa untuk Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngerti nggih? Ada lagi? Monggo. Nggih. Jadi kalau jannatun atau jannatun
itu kalau dalam bahasa Arab namanya posisinya dia rofa atau marfu, biasanya menjadi subjek atau menjadi sentra dari pembahasan. Kalau jannatin itu ada dua kemungkinan, bisa berposisi namanya majrur, bisa berposisi sebagai mansub. Majrur maksudnya sebelumnya ada kata sambungnya misalnya ila, min, ala, fi, itu misalnya fi jannatin, misalnya gitu. Atau posisinya nasob, nasob maksudnya posisinya sebagai pensifatan atau keterangan atau penjelasan. Nah, itu biasanya menggunakan jannatin. Terus kalau artinya apakah berubah? Artinya tidak berubah, tetap kalau kebun ya kebun, surga ya surga. Tetapi yang dibedakan, ingin bedakan, yang membuat berbeda adalah pemanaannya ketika dalam satu kalimat. Yaitu apa? Yaitu akan membuat tidak bisa dimengerti artinya. kalau sampai keliru, misalnya jannatun menjadi jannatin misalnya, atau kebalikannya, itu bisa menjadikan tidak dimengerti maksudnya. Tidak dimengerti maksudnya. Misalnya gini, yang juga ada yang pernah bertanya, dua minggu yang lalu ada yang bertanya di masjid yang lainnya. Saat itu ada ayat udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dulimu. Tetapi di Quran saya kenapa kok yuqatiluna, bukan yuqataluna tapi yuqatin. Jadi harusnya fathah dibaca, ditulis kasro. Apa bedanya? Apa akan mengubah arti atau beda? Nah, itu contohnya itu fatal. Karena artinya begini. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Telah diizinkan bagi orang yang diperangi untuk membalas karena mereka didzalimi. Itu kalau yuqatalu. Nah, kalau yuqatilu, telah diizinkan bagi orang yang memerangi untuk membalas karena mereka didzalimi. Lainnya tambah ruwet, apa artinya, apa enggak ada, malah keliru kabeh. Jadi artinya letternya bisa diartikan, tapi dalam kalimat menjadi tidak karu-karuan, tidak bisa dimengerti. Nah, gitu. Nah, jannatun sama jannatin itu secara letternya tidak berubah, yaitu surga misalnya. Tetapi bagi orang yang paham bahasa Arab akan sulit mengerti kalau ditukar misalnya doma tanwin menjadi kasro tanwin, itu menjadi mulek. Ini artinya apa? Membingungkan. Contoh yang lainnya misalnya apa? Ayat wa kallamallahu Musa taklima. Misalnya wa kallamallahu apa? Wa kallamallaha wa kallamallahu. Misalnya itu kan. Apa bedanya Allahnya di dhamma sama di fathah? Itu bisa kebalikannya. Kalau wa kallamallahu Musa taklima artinya Allah telah berbicara kepada Nabi Musa. Itu kalau pakai dhamma. Kalau pakai fathah malah terbalik. Dan Nabi Musa telah berbicara kepada Allah. Nah, gitu. Karena itulah itu tugasnya ilmu nahwu namanya, ilmu yang mempelajari susunan kalimat dan mempelajari tentang perubahan akhir kalimat bunyinya apa. Memang itu tugasnya ilmu nahwu. Artinya apa? Memang itu adalah berakibat fatal. Nah, intinya begitu, berakibat fatal. Lebih fatal daripada sebatas bacaannya dengung apakah jelas. Kalau itu enggak mengubah arti sama sekali. Atau panjang dengan panjang sekali. Ya, misalnya waladolin misalnya. Waladolin dengan waladolin itu artinya sama. Panjang dengan panjang sekali. Tapi kalau panjang menjadi pendek, pendek menjadi panjang, itu mengubah arti. Oke. Okay. Ya. Jan
apa maknanya? Ya, jadi di situ jannat sebagai objek tempat untuk Allah memasukkan mereka. Maka tidak mungkin dibaca doma tanwin, tidak boleh maksudnya. Tidak boleh. Tidak menjadi tidak bisa dimengerti kalau begini, wa yadkhuluhum jannatun, itu orang yang ngerti bahasa Arab mesti keliru gitu. Karena tidak bisa diartikan, tidak bisa. Dan Allah masukkan surga itu, bagaimana maksudnya? Bingung kita mengartikannya. Bingung, mesti kita dia, suruh mengartikan mesti bingung kalau dia itu doma tanwin. Ya, harus kasrah tanwin, harus itu. Baru bisa diartikan. Nah, gitu. Baru bisa diartikan kalimatnya. Maksudnya satu kalimat akan bisa. Tapi kalau satu kata bisa diartikan. Tapi kalau satu kalimat sulit diartikan. Dan itu bagian dari mukjizat Al-Qur'an. Ya. Nah, di situ lahum. Nah, lahum itulah yang membuat dia itu harus jannatun, bagi mereka surga. Berarti surga itu bukan objeknya, dia adalah menjadi subjeknya. Nah, gitu. Dan itu bagian dari penjagaan Al-Qur'an. Cara Allah menjaga Al-Qur'an itu adalah dengan yang namanya bahasa Arab itu. Luar biasa, Pak. Jadi Quran itu dan hadis juga itu hanya berubah satu harokat, itu tidak bisa diartikan, atau artinya mesti berjembalitan, mesti keliru, sehingga terjaga secara otomatis oleh bahasanya sendiri. Jadi Quran dan hadis itu terjaga oleh yaitu apa namanya keberadaan dari bahasa Arab yang digunakannya, dan itu tidak bisa dijaga kalau dengan bahasa yang lainnya, tidak bisa. Yang bisa menjaga apa keaslian Quran dan Sunnah adalah bahasa Arab itu sendiri, terjaga dengan sendirinya. Seperti misalnya kalau jenengan disuruh membaca, disuruh apa ditanya kira-kira Al-Mustaqim itu Fathah Kasrah Dhammah di dalam Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim. Karena kita sering membacanya berhenti kan, kita mesti kadang bingung. Kira-kira akhirnya itu apa ya? Kasroh, fathah, bahkan duma. Itu saya walaupun nggak bisa mengapalkan, saya tahu dia tuh pasti fathah. Karena kalau nggak fathah nggak bisa dibaca, nggak bisa dimengerti. Misalnya duma itu membingungkan, betul bikin bingung. Apalagi kasroh tambah nemen. Mesti ihdinas siratal mustaqimah, itu pasti. Nah gitu. Jadi itu adalah bagian dari penjagaan Al-Quran. Nah itu kalau jenengan tertarik begitu, berarti jenengan sudah apa tertarik untuk belajar nahwu dan sorof. Nah itu berarti harus masuk ke sana sebagai ilmu alat untuk mempelajari, untuk memahami Quran dan Sunnah. Ngerti nggih? Baik, sekarang demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat untuk kita semuanya, barokah untuk kita semuanya. Dan mari kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.